lagi. Bapak kau. Kau. Kau pikir aku sirkus? Galak betul abang ini. Who are you? Abang enggak kenal aku. Enggak ada nih di wilayah aku. Baru ini aku jumpa orang-orang kayak kau. Coba abang ingat-ingat lagi lah. Pernah nonton TV enggak, Bang? Enggak. Miskin abang ini. Emang iya. Tawa kau. Bang. Ngapain kau di wilayah aku? Aku juga enggak ngerti kenapa aku tiba-tiba bisa di sini, Bang. Kerjaan sekarang udah enggak ada. Aku juga enggak punya rumah. Tempat tinggal, makan, tempat aku berteduh lagi enggak ada sekarang, Bang. Sedih kali aku. Jadi sebatang kara kok hidup di bumi ini? Iya, Bang. Mana orang tuamu? Orang tuaku udah enggak ada, Bang. Udah jangan nangis. Cengeng kali kau. Itu abang nangis. Ada. Itu air mata abang. Enggak. Itu. Enggak, orang kak nangis juga aku. Itu abang nangis. Kau. Kok bisa sampai sini kau? Hah? Gimana ceritanya? Aku enggak ngerti, Bang. Tolong bantu aku, Bang. Hidupku susah kali ini. Udah, nanti kau kasih kerja. Betul, Bang. Iya, nanti kau kasih kerjaan jadi tukang ojek. Abang ini gimana? Jadi tukang ojek, aku motor aja nggak ada. Udah, nanti ku kasih. Betul, Bang. Iya. Tapi kau harus ngaku bahwasanya tuh kau adik aku. Oke, Bang. Pokoknya Stephen William ini adik abang. Jangan Stephen William. Siapa, Bang? Cuplis. Mulai dari sekarang nama kau Cuplis. Cuplis? Ya, kau nurut aja lah. Oke, Bang. Ah. Cuplis nurut, Bang. Ya, nanti kau ganti baju. Aku kasih baju. Ah, iya, Bang. Ayo, Bang. Ayo. Duduk dokter. Duduk jantungku. Apa lagi? Ah, udah enggak lucu juga. Dak. Pak numpang. Ah. Siapa ini? Saudaraku, dia mau mangkal juga di sini. Le. Kita di sini berdua aja nih, pangkalan sepi. Ditambah saudara lo. Mau narik apa kita? Pala bapak kau. Kenapa rupanya kau bawa saudaraku? Kau kemarin tuh bawa saudara kau aja enggak ada, aku marah-marah. Ini siapa nih? Oh, ini saudara gue, Le. Bang Ibnu namanya. Yaudah. Boleh dia mangkal di sini. Tapi ntar dulu. Kalau Bang Ibnu kan jelas dia saudara sepupu gue. Nah, dia siapa lo? Ya jelas lah, babi. Nih ya, aku jelasin sama kau. Jadi, bapaknya kakek aku nikah sama seorang perempuan. Keluarlah kakekku. Kakekku nikah lagi sama seorang perempuan. Keluarlah mamaku. Mamaku nikah sama seorang lelaki. Keluar aku. Nah, mamaku punya adik. Nikah sama seorang lelaki. Keluarlah dia. Allahu Akbar, ribet bener. Bilang aja saudara sepupu. Cerdas. Udah lah, Rod. Ini kan limit pangkalan di sini cuma bisa 2 orang, ya kan? Jadi tolonglah, ya kan? Pengertiannya lah, ya kan? Nanti apa pula, ya kan? Apa yang mesti diingertiin? Ya, kau pergi lah dari pangkalan ini. Dih, gale amat gue. Tuh kan, ada perewangannya dia, Rod. Kau, ih. Dek, sini, Dek. Sini, Dek. Jangan gitu. Sakit tangan ya kan? Sakit, Bang. Ah, jangan. Sabar aja. Kalau sama binatang ini enggak perlu digituin. Adik minggir aja dulu. Minggir dulu, Dek. Nanti kena. It's time show. It's time show, Bang. Kok enggak mau pergi kan? Ih, muka gue. Kamu gak apa-apa?
apa-apa. Cabut kau Ramadhan Jaya sebelum ku buat kau lebih sakit hati. Aduh. Jangan berzina kau. Sampai berzina. Kaget gua. Cabut kau, cabut, cabut. Cabut. Emang sialan lo. Kalau enggak sialan enggak terkenal aku. Udah aja lo. Setan kambulator lo. Gue cari pangkal sendiri, awas lo ikut-ikut gue lo. Dari tadi itu memang mauku. Bang, katanya abang mau ngasih ke motor. Sabar, nanti abang kasih motor. Motor Temjon mau gak? Motor Temjon abang. Udah, pokoknya nurut aja apa yang abang bilang. Nanti Cuplis bakalan dapat motor. Ya? Betul, Bang. Nurut ya? Iya. Iya, jangan bandel. Makasih, Bang. Yuk. Sekarang kita ke pangkalan Rama Jarot. Kita ambil motor dia. Ide bagus tuh, Bang. Ya, yuk jalan kita yuk. Jalan. Kok enggak pakai motor? Dekat dia. Dekat gitu. Waduh! Teteret. Jangan gitulah. Ini YouTube bukan TV. Udah yuk. Ayo, Bang. Rod. Mak, nih aku enggak enak kali ngomongnya sama kau. Bukannya aku gimana ya? Bukannya aku curang, cuman ini aku bela keadilan juga kan. Jadi sebenarnya saudara aku ini orang leasing. Dia datang ke sini mau ngambil motor kau. Motor kau kan nunggak 6 bulan, makanya mau ditariknya. Emang dari leasing mana ini saudara lo? Dari leasing Aderai. Kau pembayaran lewat leasing Aderai kan? Iya. Tapi apa buktinya? Ini saudara lo orang leasing Aderai. Tuh lihat tuh. Tuh kan, tuh. Ya bang, tolonglah bang, kasih saya waktu lagi bang, nanti saya lunasin kok bang. Sahabat-sahabatku yang super, ketahuilah jika Anda tidak membayar leasing, maka nanti Anda akan pusing, banyak orang yang mengguncing, dan Anda akan diperlakukan seperti anjing. Itu. Wah, lama kali, ucap bersama kau. Ada. Mantap, Bang. Mantap kan? Mantap, Bang. Udah diam aja, kau kan belum jalan. Oh iya. Iya. Seneng kau kan? Seneng, Bang. Iya, pokoknya kau slow. Selama kau mengaku adik Mak Ele, akan dapat apapun kau. Berarti kalau aku ada masalah, aku bilang abang, Maela bangku. Iyalah. Iya. Dia bang. Iya, Maeli bukan kaleng-kaleng dia ya, kan. Itu siap-siap dulu. Aku nanti mau ngojek. Oh iya. Kenang kau. Diam. Diam. Apa-apa nih? Orang ini buronan. Buronan apa? Buronan terjerat kasus tali air. Wah, Pak, gini Pak. Ini saya baru kenal sama dia. Saya enggak suka kalau di wilayah saya ada orang jahat, angkut. Bentar. Maela bangku. Gila kau, oh, abang dari mana? Silsilahnya aja enggak ada. Kami satu komplotan, Pak. Mana ada? Kenapa enggak bilang dari tadi? Bawa dia juga. Thank you.
and action. Gue cari panggil sendiri, awas lu. Itu tujuanku. Ya. Bang, katanya abang mau ngajak mod. Nyentuh hidung sama anjing. Mantap. And action. Bang, katanya abang mau. Sekali lagi. Suara rolling. And action. Bang, katanya abang mau ngajak kamu. Yuk, masukin. Oh, itu masih bisa ketahuan gitu. Yuk. Aduh, anjing. Action. Bang, katanya abang. Gue yang gak kuat. Sorry, apa-apa. Gak apa-apa, bang. Aku pun gak kuat. Ini, kalau gak ada duluan, awak ada duluan yang ketawa pasti. Bang, katanya abang mau ngasih aku motor. Ya sabar, kok. Iya, sabar. Nanti. Terima kasih Mario Cepuh.